Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini. Semoga selalu diberikan kesehatan, panjang umur, murah rezeki, dan sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Nah, di kesempatan saya kali ini adalah bagaimana cara menyolder baterai supaya kuat, ya, dan mudah, supaya mudah dan kuat maksudnya. Jadi baterai ini adalah baterai power bank ataupun baterai lithium. Jadi kita hanya perlu mengamplasnya saja pada bagian min dan plus. Di sini saya mengamplasnya dengan amplas yang sangat kecil. Tidak perlu terlalu besar biar tidak melukai bagian sisi kiri kanannya. Hanya kecil saja. Kita lakukan pengamplasan bagian ujung plus dan ujung min. Jadi teman-teman, biasanya menyolder baterai itu susah ya, susah sekali. Biasanya enggak timah nggak mau lengket, hanya dengan cara mengampas begini timah jadi bisa lengket ya. Oke, tonton terus video ini sampai selesai. Semoga selalu diberikan kesehatan ya buat teman-teman. Ini adalah baterai power bank, tapi baterainya tidak terhubung sama sekali ya ke bagian-bagian untuk min plusnya ya. Di sini hanya baterai power banknya hanya terpakai satu, jadi yang limanya itu, jadi yang empatnya itu maksudnya, jadi yang empat itu tidak berfungsi sama sekali. Hanya besar boxnya saja ya. Jadi kita rasanya dibodohi ya kalau membeli power bank seperti ini, karena baterainya tidak terpakai sama sekali. Jadi kita harus melakukan seperti ini supaya baterainya bisa berfungsi semua. Tapi kita kali ini tidak membahas power bank, hanya membahas cara menyolder baterai yang mudah ataupun kuat. Jadi ini baterainya kita melakukan penyolderan tanpa plug ya. Jadi ini soldernya harus benar-benar panas ya. Jadi ini belum terlalu panas. Oke, sudah melengket. Mudah. Tanpa plug ya. Kalau tanpa diampas itu timahnya tidak mau lengket ya, guys. Hanya membulat saja dan jatuh. Kalau ini enggak ya, hanya lengket. Ini perhatikan. Jadi mudah sekali ya kalau sudah diampas itu untuk penyolderan baterainya. Jadi tidak, jadi timahnya juga tidak banyak yang terbuang. Jika teman-teman tidak mengamplasnya, otomatis timahnya akan banyak terbuang dan tidak mau lengket ya. Ini power banknya ternyata cuman yang dipasang baterainya itu cuma satu. Jadi yang lima itu, jadi yang empat itu adalah variasi.
saya nggak tahu itu untuk apa dikasih seperti itu. Kayaknya itu hanya sebuah penipuan ataupun pembodohan ya. Jadi kita yang nggak tahu kayak gini membelinya, kenapa ini power banknya cepat habis? Jadi ternyata baterainya cuma satu yang cepat. Jadi teman-teman, jika membeli power bank seperti ini, ada baiknya dibuka aja ya, dicek. Pasti baterainya tidak terpasang semua. Nggak tahu ini kenapa seperti ini ya. Nah, ini jadi sekarang sudah saya jumper semua ya, pin ke min ya. Terus ke plus juga. Awalnya tidak seperti ini, hanya nempel saja dan cuman satu aja yang terpasang ke modul ininya ya, modul powernya. Hanya pasang satu baterai saja. Jadi otomatis baterai power banknya akan habis. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.